kedua post-match press conference dari Liga 1, lahir Coach Bojan didampingi Coach Jaya Sunaria dan pemain Bintang Putra Nugraha untuk mengomentari hasil pertandingan yang tadi. It looks really good, but I think that today was one of these days when everything goes in. I don't think that Cesica was so bad, but like I said, whenever we shoot everything, or sometimes we imagine that nothing can go in, but today we score whatever we have chance. We have a little bit problem with young player because Kakan is sick, Rob is still not here. Paddy was not ready for this game, Beckham also physically was not ready, but I forced him to play 45 minutes. And Chile is also not ready for 90 minutes, but both of them did one half and both. I'm happy with the way they play. Davis was excellent, defense was good, all subs again were good, so one let's say perfect game for us. Yeah, saya pikir ini adalah pertandingan yang bagus. Kita punya, biasanya saat dalam pertandingan kita punya peluang untuk bisa melakukan penyerangan, kemudian peluang bisa mencetak gol. Tetapi yang saya lihat sekarang, mereka begitu efisien ketika memanfaatkan peluang, akhirnya bisa terjadi gol. Sedikit masalah di pemain muda sebagai regulasi untuk Liga 1 bahwa under 23 harus bermain. Kakang sakit, cacar, kemudian Ferdiansa juga belum siap. Robi kita tahu sudah selesai di Cina tetapi masih dalam perjalanan ke Indonesia dan dia baru sampai dari Malang. Sehingga kita memaksa Beckham untuk bermain selama 45 menit. Dan Siro juga masih dalam progres. Kemudian dari beberapa pergantian, saya pikir semua melakukan sesuai dengan pekerjaannya dan saya sangat senang sekali mereka bisa tampil, kemudian bisa menikmati, kemudian bisa menghasilkan apa yang menjadi kontribusi buat timnya. Itu ini menjadi kebahagiaan buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa yang dikatakan coach itu benar karena sebenarnya Beckham juga masih tahan untuk recovery juga. Jadi Beckham sebenarnya untuk main hanya bisa 15 menit atau 30 menit, tetapi dengan adanya regulasi pemain muda harus bermain di 45 menit dan coach tanya Beckham apakah Beckham siap atau enggak di pertandingan hari ini dan Beckham untuk mencoba di game ini untuk coba main 45 menit dan alhamdulillah bisa memberikan yang terbaik untuk tim Persib dan mendapatkan hasil yang terbaik untuk tim Persib dan tentunya sangat bangga juga Beckham setelah hampir 1 bulan tidak bermain dalam match Liga 1 dan tim nasional juga Beckham sudah berangkat ke China dan kualifikasi Piala Asia tidak ikut juga, jadi Beckham sangat senang lah bisa kembali ke tim ini dengan meraih 3 poin dan Beckham juga sangat bangga juga bisa membantu ke top 3. Terima kasih. Silakan teman-teman. Paling banyak ya 5-0 sejauh ini. Kalau dilihat dari gol banyak itu, Kut menanggapi seperti apa? Apakah karena ada Goran masuk dari asisten Kut sendiri masuk itu menjadi suatu perubahan tim sendiri? Itu aja. I don't never know, maybe because of Goran, maybe it's your training with striker, maybe because of him, they start scoring. Ya mungkin, saja ya, karena kehadiran Coach Goran, karena memang beberapa momen saya memberikan kesempatan buat Coach Goran untuk melakukan latihan dengan teknik bayangan. Maybe. Mungkin ya. Luckily, everybody today attacking we play well. You see, even Edo played fantastic first half. After this, I change you with Chiro play also well. So, good thing is that we have this option players that come in that play well and score goals. This is important.
for a team, because again, if you see, there is nobody, not one individual that I can say was fantastic. But you mentioned Madinda play well, you mentioned Mark play well, today David play well, Edo play well, Ciro play well, Fredsen and Arshan, when they come in, they play well, Beckham play well, whole defense play quite well, goalkeeper was good. So at the end, this was one game and everybody are good, but overall, the last few matches, we are good as a team. So every time, 2-3 players have a fantastic game, but it's always different players, which is very good, very important for me as a coach, that it's not only one player. We don't depend on only one player. Saya sangat fantastik ya melihat bagaimana kita punya peluang kemudian punya kesempatan untuk bisa mencetak gol. Bagaimana Edo bermain kemudian bisa mencetak gol. Edo kemudian main babak pertama kita masukkan Ciro. Ternyata Ciro juga sangat fantastik. Beckham main sangat bagus. Madinda. Dengan Arsene yang masuk di babak kedua di menit terakhir juga bagus. Kemudian Prince, ketika misalnya tim bisa berjalan sesuai dengan skema dan mereka menunjukkan hal-hal yang fantastik ketika mereka masuk ke dalam lapangan, tentunya ini menjadi sebuah tim yang saya pikir semua bisa bermain, menunjukkan kapasitasnya, kemampuannya, skill mereka untuk bermain di lapangan. Ya, ada satu lagi bisa kan? Oh, silakan. Satu tadi dapat kartu kuning. Persebaya berarti damai. Itu suatu kerugian buat tim enggak sejauh ini? Itu aja. You never know who will play. Zandi came in, he play well. Edo play very well. So we will see this week. We have 4 minutes and I decide who will start. Tidak ada yang tahu ya bahwa setiap pemain yang bermain akan mendapatkan kartu kuning. Tidak ada yang tahu. Tapi ketika misalnya satu tidak bisa bermain di pertandingan berikutnya, kita lihat bagaimana Rizali masuk kemudian bermain bagus. Edo juga bisa ditempatkan sebagai itu. Dan saya pikir setiap pemain tentunya akan siap di posisi itu. Coach David da Silva selama berbaju Persi, mungkin punya tanggapan soal itu. I hope that he will score every game. For me, I don't know. This afternoon he played well today. He scored all this week on training. He looked sharp, so I hope that he will continue next game. Yes, bagus sekali. Dan mudah-mudahan saya berharap dari tiga setiap pertandingan bisa mencetak 3 gol. Di latihan saya lihat bagaimana David menunjukkan begitu tajamnya ketika ada momen di mana dia melakukan penyerangan dan bisa cetak. Jadi ini merupakan suatu aplikasi ketika di latihan tajam tentunya di pertandingan juga. Last few matches he worked very hard. Maybe he had chances but he didn't score after injury. But then you know for striker his last game he scored. And then once for strikers when they start scoring, for them somehow they got this confidence and it for them is then difficult to stop scoring. So I hope that this happens with him now. Seperti sebelumnya beberapa pertandingan buat David tidak mudah untuk bisa mencetak gol, tapi dia menunjukkan bagaimana kerja kerasnya, usahanya untuk berusaha membantu tim menciptakan buat dia bisa mencetak gol. Tetapi ketika dia berhasil mencetak gol, akhirnya seperti kondisi ini. Dan tentunya saya berharap dia akan konsisten untuk melakukan itu di setiap pertandingan.